Semua ibu, andalah sebenarnya menentukan kejayaan pemimpin pada hari ini. Andalah sebenarnya. Seorang ibu sanggup menjadi lilin. Saya kata menjadi lilin, kadangkala lilin itu menerangi kelilingnya, walau kadangkala kita terbakar. Maksud saya, hati kita terguris dan sebagainya, tetapi tetap juga menerangi alam keliling. Sudah tentunya selama menjadi ibu, berbagai-bagai perkara kita alami, kita ni jadi ibu, untuk mendidik anak-anak bukannya mudah. Ya, sebagai seorang pemimpin, seorang ibu, untuk mendidik anak sudah tentu mengalami berbagai-bagai cabaran dan rintangan. Tetapi dengan berkat usaha gigih seorang ibu, maka kita telah berjaya. Walaupun ada setengah-setengahnya macam berbagai-bagai kerana anak-anak, tetapi andalah sebenarnya penentu kejayaan. Sudah tentu anak-anak hari ini pemimpin, ya. Pemimpin yang dilahirkan terutama wanita, ibarat yang pepatah kata, seorang yang menghayun buayan, ya, seorang ibu yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Puan-puan yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin tersebut sebenarnya. Jadi betapa bangganya kita menjadi seorang ibu hari ini yang diraihkan. Apapun cabaran kehadapan, anak-anak kita kena tentukan masa depan generasi bukanlah semudah. Cabaran hari ini bukan sekat cabaran keliling rumah, tetapi cabaran sekarang ini, cabaran media sosial lagi besar. Jadi, kitalah penentunya, sekurang-kurangnya ibu zaman ini, kena bersama dalam media sosial supaya kita pun juga tahu apa yang dijalankan aktiviti oleh anak-anak kita, sama ada dalam Facebooknya, dalam Twitter dan sebagainya. Maka kita sebagai ibu-ibu, kita tentukan dengan keadaan yang kita fikirkan baik. Jadi teruskan perjuangan ini. Dan hari ini sebenarnya prasmi kita telah jemput Datuk Amira Osman. Tahun ini hari ibu hebat sungguh. Di mana-mana hari ibu, saya dapat sambutan hari ibu sampai ke Kedah, sampai ke Terengganu. Wah, saya kata tahun ini hari ibu dahsyat betul. Adakah sebab kes Azmin? Wallahu alam. Itu masing-masing jawab. Kita tidak lupa bahawa peranan ibu amat besar. Kita semua adalah merupakan ibu-ibu. Kita ada ibu, kita juga ibu, dan kita tahu bahawa kalau tanpa ibu, kita siapalah kita, dan kita tidak akan jadi apa yang kita ada hari ini. Kasih sayang ibu tidak ada tolak bandingnya. Kasih sayang ibu membawa kita ke syurga. Tidak ada ibu yang mau melihat anaknya hancur. Tidak ada ibu yang ingin anaknya merana. Dan tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya susah. Selain itu, semua ibu akan tetap mendoakan kejayaan anak-anaknya. Jadi dalam kita hari ini, mengingati hari ibu, kita juga kena ingat peranan kita sebagai ibu. Bagaimana kita dididik oleh ibu bapa kita, pastikanlah didikan yang sama dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Hari ini saya juga agak bimbang, mungkin sebab kemajuan kita, kemodenan kita, tata susila budi bahasa kita pun, anak-anak kita sekarang ini dah kurang daripada kita. Kalau dulu kita di sekolah, cikgu deri, kan? Kalau dulu kita di sekolah, bila dengan cikgu, kita amat menghormati cikgu, kan? Kita, cikgu tu adalah umpama ibu bapa kedua kita. Tapi hari ini saya tengok kat sekolah, saya pergi ke sekolah, anak-anak ni anggapkan ibu cikgu-cikgu ni macam kawan-kawan aja. Ada baiknya, kerana dengan itu hubungan saya langsung antara seorang guru dan anak. Tapi hormat itu saya rasa agak kurang, dan kita bimbang dengan tidak adanya sifat hormat menghormati ini. Kita risau masyarakat kita akan datang tidak dapat kita bentuk, kerana hari ini pun kita risau budaya-budaya anak muda kita hari ini. Walau bagaimanapun, kita sebagai pendukung Kerajaan Malaysia Nasional, kita masih mahu membentuk adat budaya. Kita tidak mahu adat budaya something ada di kalangan kita. Kita tidak mahu adat budaya kurang hajar ada kat kita. Kita mahu adat budaya kita, dengan inilah cara kita. Saya teringat lagi, iaitu wawasan 2020 yang dikatakan oleh yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir dulu. Kita mahu maju di tahun 2020 dengan acuan kita sendiri. Acuan sendiri bermakna kita mahu kita maju tanpa menggadaikan adat budaya resam
adat budaya resam hidup orang-orang Melayu dan juga orang-orang Asia yang begitu tinggi. Kerana kita tahu bila berada di negara maju, macam-macam terjadi. Saya teringat dengan satu cerita bahawa dalam nak pendek ni panjang juga ya. Inilah orang politik. Ni masalah orang politik. I try to be short, nak cuba short tapi panjang juga. Ada cerita. Saya teringat di luar negara bila ibu bapa dia datang tinggal dengan dia, lepas ibu bapa dia balik, sebelum balik they hand over bill. This is your bill for staying at my house. Which is I dulu kita fikirkan tak logik kan. Tapi itulah adat budaya mereka. Dan kita tidak mahu. Kita mahu maju, kita mahu keadaan kita terus makmur, tapi dengan cara kita sendiri, tanpa mengadai adat resam, budi bahasa dan budaya yang tinggi kekangan kita.